Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihatlah. Ada yang hari ini berkongsi lagi. Saya dekat kereta Nissan Grand Livina ni. Kan. Saya nak try tukar dia punya handle dia. Handle dia dah rosak. Dah tercabut. Nah, ni yang asal, dia dah tercabut. So kita nak tukarlah dengan yang baru ni. Right. InsyaAllah caranya mudah lah. Mudah sangat lah. Kita try lah. Nanti kita buka. Okay, terima kasih yang dah subscribe. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, InsyaAllah saya akan bantu. Yang boleh saya bantu, InsyaAllah saya bantu. Okay, jom kita baraikan handle lock Grand Livina. Layan. Okey geng, ini untuk sebelah kiri ya geng. Dia sebenarnya sama saja macam mana kita nak buat belah sini, belah sana, belakang, belah depan, belah kanan, serupa saja caranya. Alright, kita kena buka ni dulu. Okey, dekat sini ada cover untuk kita buka skru dalam tu. Nanti kita buka cover ni, ada skru tu kat dalam. Okay, kita buka dia punya ni dulu, cover ni. Dalam tu ada skru ni, tapi skru Allen key bunga. Dia bukan Allen key yang 4 segi macam ni, bukan. Dia Allen key bunga. Rasanya boleh kot, kita try lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib baik dia tak ketat geng. Kalau dia ketat, mati. Alright, kita buka dia sampai dia longgar sahaja. Kalau boleh jangan sampai terlepas dia punya skru ni. Okay, dia dah terbuka. Skru jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh, masak kita. Alright, longgarkan sahaja macam ni. Lepas tu yang ni, nampak tak yang ni? Yang ni kita tarik ni, kita tolak dia ke sana geng. Kita tarik sama macam kita buka, kita tolak ke sana. Agak kasar sikit lah kerja ni. Sini. Tu dia. Macam tu geng. Dia kasar sikit. Alright. Lepas tu kita ambilkan yang baru ni. Dekat sini dia ada tulis ya. Kalau kanan-kanan, kiri-kiri. Dia L dengan R. Dekat sini ada tulis L ataupun R. Alright. Lepas tu kita masukkan saja macam biasa. Kita masukkan saja macam biasa. Bagi dia masuk. Dia sebenarnya bila kita masukkan macam ni, lepas tu kita tolak dia kemari. Kita tolak ke belakang pula. Nah, contohnya macam ni. Tolak ke belakang. Tu dia. Untuk melepaskannya kita tunjuk lagi sekali. Tarik ni. Lepas tu kita tarik ke sana. Dia tarik ke sana. Begitu. Untuk masukkannya pula, masukkan. Yang penting dia masuk. Lagi dia masuk dulu. Lagi dia rapat dulu, masuk. Lepas tu kita tolak ke belakang. Tarik ke belakang. Begitu saja. Mudah kan? Ini pun sebenarnya saya tak pandai, tapi saya belajar dekat channel-channel YouTube diorang. Benda mudah, buat apa nak jadikan susah. Alhamdulillah kawan-kawan dah banyak share. Jadi saya cuma buatlah semula lah kan? Buat semula. Mana yang tengok tu senang lah. Memang senang, sangat senang. Mudah lah, semua orang boleh buat. InsyaAllah semua orang boleh buat lah. Right, macam biasa kita masukkan dia balik, dia punya locknya ni. Macam tu kita masukkan dia balik. Belum. Apa, saya dah lupa lah. Dia ada cover satu lagi.
cover dia ni. Kita masukkan, sebelum kita masukkan dia, kita masukkan dulu cover ni. Sebab kat sini ada dua lock, satu dua dengan depan satu. Kita jangan sampai lupa kan. Kalau kita lupa naya kan. Baik, kita masukkan daripada belakang dulu kot. Kurang macam tu lah. Lepas tu baru yang depan ni kita tolak agak kuat sikit kan, sebab dia keras. Ah, itu dia. Dia agak keras. Lepas tu masukkan ni, sebab dia ni belakang ni ada ada takutnya tu untuk dia ni kat sini, senggat kat sini. So kita naikkan je sikit, masukkan ni. Lepas tu kita lepaskan. Macam itu saja geng. Sebab dia ada ada locknya di belakang ni. Kita tak boleh masukkan terus sebab dia sangkut. Sangkut. So kita tarik sini sikit, ratakan, baru kita lepaskan dia balik. Lepas tu kita ikat balik dia punya Allen key tadi. Alhamdulillah. Okey, sudah. Cuma yang baru ni nama pun lokal, jadi macam sangkut dekat tu lagi. Sangkut dekat sini. So kita buka semula. Sekejap saya tunjukkan mana yang perlu dibuang, mana yang sangkut. Dia ada satu tempat tu yang sangkut lagi. Buka dulu ya. Okay, yang dekat sini ya. Dekat sini. Dia sangkut dekat sini. Dua je. Sangkut dekat sini, dia kena dekat bahagian ni. Buang sikit lagi. Buang sikit bagi dia jangan kena. Alright, kita guna pisau. Boleh rasa ni. Hati-hati jangan sampai terpotong jari. Okay, sudah. Lepas tu kita masukkan balik, kita masukkan semula. Okey, sudah. Alright, tengok ya. Barulah dia tak sangkut. Dia terlampau rapat sangat. So, dia sangkut dekat dua. Okey. Okey, done.
Mantap. Oke geng, alhamdulillah setir masalah semua dacun yang sangkut tadi pun dah alhamdulillah diperbaiki. Ada geng, terima kasih anda menonton. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Tanya apa saja, insyaallah saya akan bantu. Insyaallah kalau boleh saya bantu, saya bantu. Saya pun manusia biasa, kan? Tak pandai sangat, kita belajar. Alright, kita jumpa lagi next video. Ever video apa? Assalamualaikum, bye bye.